Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat ikan semua, ketemu lagi dengan saya di Aska Farm Aquatic. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan review ikan cana auranti kita pengganti si Diego yang kemarin mati lompat, guys. Nah, ini dia nama hero kita dapat dari komen kita di Instagram. Jangan lupa ya, kalian follow Instagram kita di askafam_aquatic. Oke, ini dia ikannya. Nah, kita kemarin baru saja kita kasih tanaman tuh, kita tempel Anubias. Ini juga Anubias. Dan ini Anubias SP. Kita pakai pasir Malang yang ukuran 0,5, tapi campur lah ini. Nggak lembut banget, kalau memang lembut banget kita kesusahan lama ya untuk jernihnya. Kita filtrasi pakai biofoam aja. Nah, ini dia ikannya. Semoga jadi ikan yang bagus nih, guys. Nah, saran bagi teman-teman untuk yang mau ngekeep auranti, sebaiknya cari yang udah rekondisi ya, karena apalagi kalau kalian baru pertama ya ngekeep auranti itu resikonya lumayan besar ya, bisa salah treatment, bisa ikannya sakit dan mati. Apalagi yang ikan grade B, kalau grade B kan dia itu intinya grade B itu luka, biasanya ada luka sedikit, entah sedikit atau banyak, intinya ikan itu tidak mulus 100%. Dan itu kalau tidak bisa rekondisi, ikan cana auranti akan mati, jamuran dan mati biasanya. Dan saya sendiri pun berapa kali ya, ada 4 ekor kalau nggak salah kita mati, karena emang awal datang kayak sepertinya sih sehat. Nah, karena lama, selang berapa hari, 2 hari biasanya, 1 hari 2 hari baru mulai keluar tuh, ada luka entah di badan, entah di sirip, entah di atas kepala. Biasanya kalau luka sedikit dia akan jadi jamur. Dan untuk pengobatan jamur itu kemarin saya banyak banget, saya coba semua cara, udah saya coba dengan super tetra, aqua plus, betadine, segala macam udah saya coba, tapi ya memang ada aja yang gagal sampai mati. Ada pula yang sampai sekarang masih ada perawatan, masih hidup sampai sekarang. Dan kalau ini ikan ini emang dari awal udah mulus ya, dia nggak ada luka, adaptasinya cepet. Jadi bagi kalian jangan tergiur dengan harga murah kalau tidak ada pengalaman sama sekali ngekeep auranti. Jadi disarankan banget bagi pemula, lebih baik beli yang udah rekondisi, udah aman, sehat walafiat ya. Udah aman, tidak ada luka sedikit pun. Ya, contohnya seperti ini nih. Ini kan udah aman banget, insya Allah aman lah, adaptasinya cepet. Dibanding yang ikan PO, harga memang murah, tapi kalau tidak bisa rekondisinya, ikan akan sakit. Jadi beli harga murah, kalau sakit mati kan sayang duitnya. Jadi lebih baik beli ikan rada mahal sedikit tapi sudah rekondisi, jadi aman. Tapi bagi kalian yang emang udah senior di dunia cana auranti, silahkan mau ngambil PO boleh, yang udah tahu caranya ya. Karena air, kualitas air di masing-masing tempat itu beda-beda ya. Saya juga udah pakai air daun ketapang segala macam, tapi ya ada aja yang gagal. Jadi lebih baik kalau saya saranin sih yang udah rekondisi. Memang harganya lebih jauh lebih mahal sih dibanding yang ikan PO atau ikan yang grade B. Tapi banyak juga, bukan berarti itu ya, ikan grade B bukan berarti tidak bisa di atasi, tidak bisa dirawat ya. Cuman kalau yang jago ngerawat atau yang udah bisa biasa ngerawat, ikan akan sembuh dan hasilnya bagus juga.
Ini hanya untuk pemula dan yang belum sama sekali belum pernah ngekip Auranti. Itu aja sih, jangan tergiur harga murah. Biasanya tergiur harga murah, baru pertama ngekip Auranti, akhirnya jamuran dan mati. Nah, itu biasanya yang bikin kecewa, itu kan gitu, sayang gitu. Nah, ini ikan kemarin kita kasih pelet red parrot karena biar oranye keluar. Nah, ini lanjut kita mau birunya biar keluar nih, guys. Hari ini pada tanggal 24 Juli 2022 kita update ya. Di kita lihat nih badannya, warna birunya belum begitu keluar, udah ada sedikit sih, tapi cenderung yang menonjol warna oranye. Ya, kita tetap kita mix. Mungkin ini warna birunya dulu, warna oranye kan karena kemarin udah, sekarang gantian warna birunya. Mau kita tebelin lagi lah warna birunya sambil diselingin dengan pakan hidup ya. Nah, ikan Auranti jangan, kalau memang mentalnya masih labil kayak seperti ini nih, dia mental kaca nih, kalau pakai kaca dia udah mau flaring. Nih kita coba dengan kaca ya. Ini dengan kaca udah flaring, guys. Kaca tuh, guys. Dengan kaca udah flaring, guys. Kalau dengan tangan masih tipis-tipis. Nah, orang biasanya orang beli Auranti kan karena dia terpesona, karena dia mau mangap-mangap. Dan kadang yang salah banget, yang salah kaprah itu yang beli Auranti biar cepet mangap-mangap langsung digedor dia, biar mangap-mangap. Aduh, itu treatment yang sebenarnya kurang bagus dan salah ya, guys. Takutnya mentalnya ngedown dan dia malah jadi ikannya mager. Jadi biarin aja diadaptasi, biar dia flaring dulu. Nanti intinya nih bakal mangap-mangap. Kalau udah nyaman, dia udah teritorialnya, dia kan ikan cana kan teritorial nih. Kalau misalkan dia udah betah di sini, di tanknya, di tempatnya, dia pasti akan galak juga. Nah, kita bikin dia flaring dulu. Jangan langsung main degedor. Yang sabar, nggak usah buru-buru ya untuk treatment langsung gedor. Orang kadang nafsu pengennya cepet mangap-mangap. Jadi main langsung gedor, gedor, gedor. Kalau dia mentalnya ngedon, malah dia nggak bakal mangap-mangap lagi, malah jadi mager ikannya. Jadi udah kita nikmatin aja. Tiap hari dikasih makan, digodain gitu aja, biarin aja dia flaring tangan. Yang pertama itu, nanti kalau dia udah nyaman di tanknya, merasa dia itu ini rumahnya, kalian godain pasti dia akan merasa terganggu dan emosi dan nantinya bakal mangap-mangap. Tapi ya jangan terlalu over lah untuk mangapinya. Cukup sesekali buat mainan saja, karena keindahannya juga bukan cuma dari mangap-mangap, dari badannya. Lihat kalau ada settingan begini kan enak dilihatnya, guys. Ada tanaman, ada batu, nah ikannya juga cakep kan. Kalau kita buat nongkrong di depannya juga enak gitu, guys. Bisa buat tempat nongkrong dan ngopi lah, guys, intinya. Ini enggak, sebelum saya gedor-gedor karena emang ini kan masih baru dan masih labil. Tapi ada juga mungkin kalian misalkan beli di Ombyok atau yang udah
single tank gitu di tempat yang deket-deket rumah kalian yang penjual ikan cana. Biasanya ada juga yang mentalnya dari awal masih kecil udah galak lah intinya. Dan biasanya harganya juga udah mahal gitu loh. Tapi kan gak semua ikan cana auranti langsung galak. Dia ada yang butuh adaptasi lama, ada yang cepet. Jadi kalian gak usah buru-buru untuk bikin cana auranti kalian mangap-mangap. Intinya rawat dengan sepenuh hati, bikin dia nyaman di tempatnya, di tanknya. Nah nanti pasti dia akan mengabdi lah intinya sama kalian semua. Oh, warna oranye udah nyebarnya udah lumayan oranye nih guys. Tinggal kita push warna birunya dulu. Sembari nunggu anubiasnya ini gede, subur. Semoga anubiasnya cepet besar dan subur ya guys. Kita baru beli kemarin. Mantul. Warna barnya lumayan. Kita coba kasih makan pelet premium blue nih guys. Sayangnya pelet premium blue nya yang ukurannya kecil nih guys. Harusnya yang rada gedean dikit ini, yang lembut banget, biasa untuk baby blue pulcra nih saya beli guys. Nah ini kita kasih. Dia makan. Biar warna birunya dia naik. Kalau pelet ya insya Allah sesuai selera kalian ya. Saya nggak mengharuskan pakai pelet premium blue. Banyak kok pelet-pelet di online shop, banyak. Tinggal pilih kalian mau yang mana, insya Allah sama lah fungsinya. Kalau yang biru ya untuk ngangkat warna birunya. Ini hanya pengalaman saya. Sayanya pakai pelet premium blue nih guys, yang seperti ini ya, Akari premium blue. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan bagi kalian yang punya cara atau treatment lain, boleh komen. Kita berbagi sesama teman-teman yang lain. Dan bagi saya juga nanti untuk upload video-video selanjutnya. Jadi silahkan kalian komen di bawah ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.